warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatimnya disingkat dengan ini. Tolong jangan ngelap-ngelap ya sepatu ya. Kamu tunggu-tunggu ya. Azmari kan pernah kemari ya, atas nama bukan selengkapi, kasih atau kami. Nah, orangnya tadi kan jadi bukan pertama ya kemari. Kehadiran acara akan dimulai, diharapkan agar dapat mengaktifkan handphone atau mengalihkan kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembinaan Nazir Wakaf Kabupaten Simalungun dengan tema bersama Nazir Handal profesional dan kreatif, kita wujudkan wakaf berkah untuk umat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Kemudian karena laporan ketua panitia yang langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Sabri SPDI kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina. Aceh, Bapak Kepala Bidang Penais Zawah Provinsi Aceh, Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, Bapak Ketua BPI Kabupaten Simalungun, selanjutnya juga yang saya hormati Bapak Ketua BPI Kabupaten Simalungun. Teristimewa sekali kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebagai Nazir Wakaf dalam wilayah Kabupaten Simalungun yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Tanah wakaf di Kabupaten Simalungun yang sudah bersertifikat itu sebanyak 237. Kemudian yang belum bersertifikat sebanyak 27. Yang 27 ini sedang proses perbaikan dokumentasi dan insya Allah akan kita teruskan statusnya untuk sertifikasi. Kemudian sedang dalam proses di BPN sebanyak 8% tanah wakaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu untuk laporan sementara cukup kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, arahan dan bimbingan sekaligus pembinaan Nazir Wakaf Kabupaten Simalungun oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Azhari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan
sehingga dapat terbuka berdiskusi, berdialog, bermuajaah dalam rangka bagaimana menjaga, mengembangkan harta wakaf yang telah diamanahkan kepada kita oleh para pewakif. Semoga pertemuan ini mendapat rida Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Saya hormati PLT Kemenang Kabupaten Semulu serta jajarannya. Terima kasih penyelenggara. Saya hormati Bapak Ketua BUI Perwakilan Kabupaten Semulu. Yang saya hormati Ketua Majelis Kabupaten Semulu. Saya hormati PLT Kepala Bidang Pemerintah Ahli Kemenang serta rombongan dan humas. Kita hadir di Semulu dalam rangka kunjungan kerja. Jadi 2 hari full. Kemarin begitu dari pesawat kita berkunjung ke beberapa madrasah, lalu ke kantor pertemuan dengan abu-abu guru pesantren. Kemudian kita dapat koordinasi persiapan MTQ. Kemudian hari ini kita lanjutkan pembinaan nazir wakaf dan juga mungkin PPRI ada unsur KUA. Ini adalah upaya kita bagaimana menjaga aset wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif supaya lestari sepanjang masa. Wakif ketika mengikrarkan wakaf hartanya, begitu bunyi saya wakafkan harta saya untuk kemaslahatan umat, untuk keperluan ibadah, diperuntukkan untuk daya misalnya, untuk madrasah, untuk masjid, untuk pesantren, apapun namanya, harus dipelihara oleh si nazir sesuai amanah wakif untuk peruntukannya atau disebut dengan mauquf ada itu. Ketika nazir menerima amanah itu, maka selaku nazir berkewajiban yang pertama mendata, mengadministrasikan supaya harta wakaf itu memiliki dokumen yang kuat. Begitu amanah disampaikan oleh wakil, nazir ke KUA menghadap, atau lebih bagus diikrarkan wakaf di kantor KUA dengan 2 orang saksi di depan KUA. Jadi selesai AIW-nya pada hari itu. Akte ikrar wakaf merupakan tugas kepala kantor urusan agama kecamatan untuk mengeluarkannya dan menyerahkan kepada nazir penerima wakaf. Peruntukan wakaf disebutkan dalam ini nampak kawal hukum, ada wita tumbuhi dua, ada witi dan sebagainya. Itu nanti dalam bagian antara Pak KUA dan nazir sedang. Jadi ini kita fokus kepada tugas nazir. Manakala menerima amanah lalu membuat akte ikrar wakaf, minimal 1 dokumen sudah kita miliki. Jika kemudian hari kita meninggal diganti oleh nazir yang lain, tidak ada peluang ahli waris menggugat. Sekarang lagi tren akta wakaf digugat. Orang tak paham lagi bahwa neneknya dalam kubur sana sedang menikmati aliran pahala dari sedekah jariyatin yang diwakafkan 10 tahun, 20, 30 tahun yang lalu. Hari ini karena cucunya tak paham makna wakaf, seolah-olah boleh ambil kembali, maka dia gugat ke pengadilan. Karena wakif sudah meninggal, nanti penerima harta wakaf tidak memiliki dokumen yang kuat, maka di pengadilan kadang-kadang nazir kalah karena tidak ada fakta lapangan. Sampaikan melalui sosialisasi pembinaan agar supaya nazir berurusan atau mengurus dokumen wakaf minimal akte ikrar wakaf. Dari akte ikrar wakaf itu bisa berkembang untuk lebih kuat mengurus sertifikat. Itu dengan BPN. Kita sudah kerjasama dengan BPN terkait percepatan
sertifikasi dana wakaf. Bapak Ibu yang saya hormati, unsur-unsur wakaf itu yang pertama wakif, orang yang punya harta yang ingin diwakafkan. Yang kedua nazir, penerima amanah wakaf. Begitu ikrar diucapkan selesai, tidak ada hak lagi si wakif. Semua tugas fungsi dijaga oleh si nazir dan tidak boleh. Jadi di rumah, di masjid, halilullah. Kita sampaikan itu juga, dari mana juga wakaf. Kemudian wakaf itu harus ada harta benda wakaf. Bahasa pesantren biasa disebut dengan milik tam. Milik yang sempurna. Tidak boleh seseorang mewakaf harta orang. Karena kubun gagal, ya. Turunan itu turunnya ini, itu belum wakaf, tanahnya turun. Tidak boleh mewakafkan harta orang. Jadi harta benda wakaf yang diwakafkan adalah miliknya. Lalu kemudian peruntukan harta benda wakaf atau mauquf alaih, ini harus disebutkan dalam ikrar. Dulu biasanya wakaf itu sangat sempit ucapannya. Saya wakaf harta saya atau tanah saya untuk masjid. Jadi karena kata-katanya sangat umum, itu masjid di kampung itu sudah ada masjid. Lalu nanti tidak mengapa-apakan tanah itu, tidak dikelola, tidak dijaga, karena nggak mungkin bangun masjid, sudah ada masjid. Kita upayakan peruntukan itu lebih luas untuk masjid dan kemakmurannya, maupun malingnya untuk masjid dan pendidikan Islam, untuk masjid dan santunan anak yatim, untuk masjid dan biaya siswa. Nah, jadi luas. Begitu masjid juga indah, hasil dari wakaf itu bisa diberikan biaya siswa anak kurang mampu, bisa untuk kemakmuran, ada pengajian, ustaz didatangkan dari daratan ke sini. Nah, kalau kemakmuran ya boleh diambil dari hasil wakaf itu untuk transportasi penceramah. Ingat kita bahwa mauquf alih itu tidak bisa kita ganti kalau sudah disebutkan oleh si wakil. Kemudian jangka waktu. Jangka waktu ini benda-benda wakaf yang rusak. Tapi kalau dana tidak ada jangka waktu sepanjang masa. Ini tidak boleh saya wakaf karena saya selama setahun untuk terpulang. Tapi kalau wakaf mobil misalnya, ini musim sakit, lalu diwakaf 6 bulan selama 5 tahun hari atau itu wakaf berjangka. Tapi kalau tanah itu tidak boleh dijangka. Bila itu wakaf adanya selesai, itu sudah urusan nanti. Begitu kita niatkan wakaf, maka pahala terus mengalir. Jangan coba nanti ini untuk wakafnya mana hanya pegang masjid, kemudian wakaf ini tidak dikelola baik, tidak ada pahala. Si wakaf kita terus mengalir pahalanya. Karena wakaf itu lebih berkembang makmanya, itu ya tentu lebih nilai makmanya lebih besar. Harta benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Ada juga harta benda wakaf yang bergerak. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Tentunya materi ini sangat menginspirasi dan memotivasi agar nazir kita bisa lebih kreatif dan profesional. Selanjutnya di antara Bapak-Bapak ada yang ingin bertanya, kami berikan dua kesempatan. Bapak, silakan. Audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Provinsi Aceh dan seluruh undangan. Jadi Bapak, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Tadi sempat Bapak sampaikan bahwasanya mauquf alaih itu tidak bisa dirubah ya Pak ya. Jadi seandainya ada kasus tidak hanya seperti itulah. Kemudian yang kedua, bolehkah misalnya mauquf alaih itu direvisi? Apakah mungkin berdasarkan rekomendasi atau bagaimana itu kalau memang boleh? Apa yang harus kita tempuh? Mungkin itu saja, Pak Kamil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dua bulan yang lalu kami ada kedatangan tamu dari BMA Baitul Mal Aceh. Mereka mengatakan bahwa hari ini ada kerjasama Baitul Mal dan BWI untuk pengembangan tanah wakaf. Mungkin bisa diberikan terobosan-terobosan untuk kami supaya kami bisa untuk apa yang mesti kami persiapkan agar tanah wakaf yang sudah di tangan kami ini bisa kami kelola dengan bantuan BMA. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kamera kemarin Aceh, katanya kemarin Aceh. Menyata guru kita adalah Ustaz Zulfikar Al-Hafiz. Menurut diri yang tinggi profesi. Oke, kemudian kita beri Bapak Ibu para peserta. Wakaf itu boleh ditukar ya, dialihkan. Kalau tukar boleh bahasa lain, teruslah. Wakaf boleh ditukar hanya satu untuk kepentingan umum. Jadi Ustaz ini menanyakan karena masjid itu kepentingan umum, bangun sekolah, bangun rumah sakit atau jalan. Kalau untuk kepentingan umum digunakan ditukar karena wakaf itu dirugislah. Tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Kalau masalah saya ada 12 macam harus dipenuhi sehingga karena wakaf itu bisa ditukar beli karena untuk kepentingan umum. Bila si nanti tidak mengelola sebagaimana yang diharapkan. Kalau dia sebut saya wakafkan tanah ini untuk pesantren, lalu kemudian tidak dilakukan oleh si nanti tidak mengembangkan pesantren, apakah boleh diambil kembali? Tidak boleh. Bagaimana juga nantinya diganti. Jadi bukan dana wakaf diambil kembali, tapi nadirnya yang diganti. Karena nadir ada syarat. Nadir itu harus amanah. Nadir itu harus mampu. Maka apabila nadir tidak amanah, boleh diganti. Amanahnya kan bangun pesantren. Tapi hanya umum pesantrennya. Belah kampi, maka wakaf itu oleh si wakil tak boleh. Karena tadi kan bahasanya begitu. Ikrar wakaf keluar dari mulutnya, habislah kewenangannya. Siapa yang mengganti nadir? Masyarakat, tokoh masyarakat, ajukan ke BWI. SK, sekarang sudah ada BWI. Kalau dulu di KUA kan, KUA hanya mengajukan. Jadi pernah datang persis penajaan, marah-marah tapi datang ke rumah saya dulu waktu penais, datang uang. Tapi bukan hartanya benar, punya adik iparnya. Kasusnya aja besar. Mak, dulu sudah kami wakafkan ke besar tren. Mungkin lagi setemen dengan hadir itu. Ini sampai hari ini belum dikembangkan, belum dibangun pesantren. Kami mau ambil kembali. Ku pesai ini dia cok pulang. Jika pesai ini dia cok pulang. Saya bilang, mana pesai ini dia cok pulang. Artinya wakaf itu kalau sudah diikrar itu milik Allah tuh. Sudah milik Allah. Nadir, itu tanggung jawab nadir. Maka nadir itu buat bahasa kata ijar. Nadir itu boleh diganti. Ini yang tak pernah dibahas dalam kajian. Ini ada bahas. Kalau nadirnya harus turunan. Turun temurun. Saya nadir pertama. Karena saya sudah tua ini kasih ke anak. Anak sudah menjelang tua kasih ke cucu. Cucu tidak pernah mendengar dari kakeknya bahwa itu harta wakaf. Maka ketika cucu menganggap harta wakaf itu hak milik. Ini yang terjadi di masyarakat. Harta wakaf, apa katanya atau tokoh, harta wakaf tidak boleh diambil kembali. Apabila tidak dilaksanakan mauquf alih oleh si nadir, maka nadir itu yang diganti. Jadi akhirnya bapak yang masuk ini menanyakan, kalau tidak boleh sama bapak saya akan jadi ustaz lain. Pertanyaannya jawabannya begini. Jadi hampir sama dengan ustaz bertanya, datang usul ke kantor, "Pak, saya mau ambil kembali karena wakaf." Kenapa? Karena nadir tidak melakukan mengembangkan wakaf sesuai dengan banyak di kampung-kampung kan diwakafkan untuk pesantren.
lalu kemudian baru didirikan fondasi, lalu kemudian pimpinan pesantren saya meninggal. Maka kita berharap supaya tajirnya tidak sendiri, ya, minimal 3 orang. Mungkin demikian. Kemudian Ustaz, yang lalu sudah ke MOU BWI, BMA dan Kemenang dalam rangka pengembangan wakaf. Saya berdoa bila amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.